Halo Bola Lover, tim nasional U20 Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari Turki U20 pada laga uji coba di Stadion Manavgat Ataturk, Antalya, Turki, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2012 malam. Diunggah pada akun resmi PSSI @PSSI, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Satu-satunya gol Indonesia dibuat oleh Doni Tri Pamungkas pada menit ke-90+1, sementara Turki melesakkan gol lewat Aybek Kaygisis menit ke-16 dan Semih Kiliksoy menit ke-78 pada pertandingan tersebut. Pelatih timnas U20 Indonesia Shin Tae-yong menurunkan nama-nama andalannya sejak menit pertama seperti Kapten Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuateh. Ferrari sempat membuat satu percobaan tepat sasaran pada menit ke-8 tetapi dapat diamankan kiper lawan. Namun, Turki berhasil membuka keunggulan lewat bek Aybek Kaygisis pada menit ke-16. Setelah itu, Indonesia yang tertinggal mengancam lewat Marcelino Ferdinand yang tembakannya belum tepat ke target. Sepakan Hoki Caraka 3 menit sebelum babak pertama tuntas juga tak bisa mengubah skor 1-0 untuk keunggulan Turki sebelum jeda. Usai turun minum, Indonesia terus mengintip peluang untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, Turki justru mampu menggandakan skor menjadi 2-0 berkat gol penyerang berusia 17 tahun Semih Kiliksoy pada menit ke-78, melihat timnya kurang berkembang. Shin Tae-yong menarik keluar beberapa pemain termasuk Ronaldo Kuateh, Hoki Caraka dan Arhan Fikri. Nama-nama seperti Rabani Tasnim, Zanadin Faris dan Rahmat Beri pun masuk ke lapangan. Hasilnya, Indonesia mampu menghadirkan gol hiburan dari Doni Tri Pamungkas pada menit ke-90+1. Indonesia takluk 1-2 dari Turki. Pertandingan itu menjadi yang kedua bagi Indonesia selama pemusatan latihan, TC, di Turki yang dimulai tanggal 16 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, tim berjuluk Garuda Nusantara tersebut menundukkan klub lokal Turki Çakal Liklispor 2-1. Timnas U20 Indonesia diagendakan menjalani 4 laga uji coba selama pemusatan latihan di Turki, yaitu menghadapi Çakal Liklispor, Timnas U20 Turki, serta 2 kali melawan Timnas U20 Moldova pada 1 dan tanggal 4 November tahun 2022. Pertandingan-pertandingan persahabatan itu digelar di sela pemusatan latihan, TC, Timnas U20 di Turki. Timnas U20 diagendakan berlatih dan beruji coba di Turki serta Spanyol selama 2 bulan sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. TC di Turki akan digelar sampai tanggal 4 November tahun 2022. Setelah itu, TC dilanjutkan di Spanyol hingga tanggal 4 Desember tahun 2022. Piala Asia U20 2023 akan digelar pada 1 sampai tanggal 18 Maret tahun 2023 di Uzbekistan. Adapun Piala Dunia U20 2023 berlangsung pada 20 Mei 11 Juni tahun 2023 di Indonesia.